sore. Melebar saudara-saudara, 26 turun belakang nomor punggung 12 sudah lewat jebol. Pitul dengan jam senang gemul aku terima bola sayang dinyatakan belakang menghasilkan timbang otomatis kompeten. Kembali pandangan kita alihkan ke lapangan memimpin sementara dua demi. Menghasilkan 4-9 nomor punggung 9 juga iki lo dagang aku opo-opo net lolo semoga yo ada. Ya ana sing seneng ya ana sing ngacur. Lah iki lho. Sawelas limo kirie numpak sepur. Lolo iso nemu. Mantap. Halo warga ini kita sempurna blok dari Joki menghasilkan caranya itu berkelinci. Caranya dipancing. Pancane yo dipikir tori, yo dibrok tori. Lakukan sudah aku satu.
dengan 12-20 nomor punggung 7. Oke, cukup akrab gembur. Yes, sir.
Bagas Bagas Anite. Satu lawan satu dimenangkan oleh Agung, saudara-saudara. 11-7 masih satu, bisa dicangkok kali ini. Pelan saja, agar terima bola di sana. Gembur, pressing, umpan, tarik lagi. Tidak ada serangan dari Putra Kepang. Kodoknya kawan kupat, boyoknya apa jikungan. Tenang, seru. Masih bisa dipatahkan, pelan saja JL berani kabur. Dinyatakan masuk, saudara-saudara, 13-10. Masih kabur. Dengan jam setengah kabur, sayang sekali membentur net, saudara-saudara. 11-13, tunggu peluit. Keluar satu sambaran bola dari Andi menghasilkan 12-13. Lakukan sudah juga. Nah, aku kali ini penyelamatan bola yang sempurna. Gembur selamatkan bola. Tidak ada serangan kali ini. Dinyatakan net, saudara-saudara, poin untuk dua Dewi, 14-15. Ya, satu kali ini. Dengan tidak alihkan ke lapangan, 16-14 pemimpin sementara Putra Kepang atas dua Dewi. Luar dinyatakan oleh hakim garis 15-16. Tikusnya dintut tawar, masih kebun. Cukup akurat umpan tarik, penyelamatan bola yang sempurna. Tipuan yang gagal kali ini dari Fiji. 16-16 entup-entupan. BC selamatkan bola. Satu Mr. J berikan kepada Gembur. Masih Gembur. Dagang aku iki loh celana. Amin. 17-16 masih satu. Oh, Gembur ternyata. Yuk. Tidak sempurna program Mr. JL menambah poin untuk
7-6. Sudah berlari kembali. Tandangan kita alihkan ke lapangan 86 WB sementara 2 Dewi atas Putra Kembang. Ini tangga. Oke. Satu terima bola dan Mr. Jel sayang terkurung kali ini spek aku dipendung dengan sempurna oleh Kevin aku satu sebelas lawan delapan masih satu jangan ada aku anak kecil paman. Yang tidak sempurna dari Kebun menghasilkan angka untuk Putra Kembang 10-13 sudah. Iya. Aku sudah ditunggu oleh Andi sayang sekali. Bola sudah lampaui gerut saudara-saudara 14-10. Masih resmi. Tidak ada serangan kali ini Kebun. 15-10. Satu turun belakang pelan saja kali ini lo 11-15 lakukan sudah aku bisa selamatkan oleh Rasul sayang sekali bola keluar poin untuk Putra Kembang 15 carane super tikus Hahaha, 13-15. Ingatkan opok-opok net saudara-saudara 14 lawan 15. Hali ini juga cukup sempurna kembur. 16-14 menghasilkan gremeng-gremeng. 16-14. Tidak sempurna blok dari Andri menambah poin untuk Putra Kembang 15-16. Fadi satu terima bola satu sambaran Andri masih juga keluar poin untuk Putra Kembang 16 pojok untuk tutupan satu sambaran bola dari Agung menambah poin untuk 2 Dewi 17-16 cukup sempurna ser. Dinyatakan double pantulan oleh Bung Rianto poin untuk 2 Dewi 18-16 ser. Ya. Harus tuh kali ini selamatkan oleh Gembur umpan kali jos. Gembur jangkau bola berikan pada Andi Gembur. Thank you.
28 1 PC terima bola ada Fadli masuk saudara-saudara 19-20 satu bola saja masih bisa sama ngeci selikur sebelas jemur cukup akurat umpan tarik pelan saja selama kalian restu berikan kepada jemur sayang sekali satu spek dari jemur masih meninggalkan lapangan pertandingan 22-1 masuk saudara saudara pukulan pelan dari jemur menghasilkan 22-20 satu tidak akurat blok dari Mr. JL menghasilkan 21-22 keluar kali ini blok dari BC 23-21 masih kembali oh luar kali ini drop dari Gedeng 24-22 luar saudara-saudara drop dari Agung 23-24 Fendi Bucal masih bisa sepatekan oleh Andi berikan kepada pertandingan pada malam ini yang berhak melangkah ke babak berikutnya adalah dua dewi dan ucapan beribu-ribu terima kasih juga kami sampaikan kepada tim Putra Kembang atas partisipasinya.